Betapa susahnya menjamu hidup di zaman sekarang. Segalanya serba susah, serba sulit. Podcast Kebun kali ini kediaman sebuah pulau. Pulau ini katanya banyak hantunya. Pokoknya tamu kita kali ini mengandung mistis-mistis. Tapi dia juga bisa nyanyi. Malam ini tamu sangat spesial karena kita kedatangan tamu Syahrukan. Tepuk tangan Syahrukan. Joni. Joni jadi salah lu nyebut namanya. Bukan salah. Kira tadi Syahrukan. Bukan. Aduh salah. Gimana sih? Aduh. Ariel. Mungkin saja kau bukan yang dulu. Mungkin saja kau bukan yang dulu. Waduh salah juga, maaf buat penonton. Ini mungkin tamu gua terakhir. Aduh, mungkin ini benar ini. Pak Haji Roma Irama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sungguh terlalu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya namanya siapa, Pak? Nama asli. Jagaram TV. Karena channel saya namanya Jagaram TV. Kenapa ada TV-nya? Biar penonton-penonton Anda juga subscribe channel saya. Seperti itu, kurang lebih. Oh, gitu. Tadi Jagaram TV namanya berarti? Jagaram TV. Itu kenapa pakai sarung terus sih lo? Kenapa pakai sarung terus? Itu lebih identik ke budaya Madura. Jadi orang Madura itu 90% adalah santri. Dan santri itu ya otomatis pakai sarung seperti itu. Makanya kemana-mana pakai sarung. Gak mungkin lo pakai selimut tetangga, gak mungkin pakai sarung. Bisa aja Ahmad Dhani. Nah, itu bawa apa? Bawa apa ini? Hah? Bawa plastik ini, bawa apa? Kenapa minyak sayurnya enggak ada? Kenapa tadi bawa apa? Jadi saya sebenarnya tadi bawa minyak sayur, karena minyak sayurnya enggak kebawa, ini bawa kaos. Kaos ini adalah giveaway Jekeren TV buat kawan-kawan di situ. Giveaway. Oke, langsung lebar aja kali ya? Langsung lebar. Giveaway. Sangat membantu dong. Sangat membantu buat kawan-kawan yang lagi susah mencari baju. Ada lagi. Apa lagi? Ini. Nah, apa tuh? Hard disk itu kayaknya. Nah, itu. Apa itu? Ini adalah besi tua. Besi tua. Iya. Ini enggak sembarangan orang. Ini bisa 1 ton. Kalau orang enggak punya ini enggak bisa. Coba aja pegang. Berat pasti. Ya, wah. Enggak bisa. Ini tolongin. Kalau di saya udah begini aja udah. Ini kalau ditimbang berat ini. Berat, berapa itu? Bisa seton lebih ini. Seton. Iya, bayangkan besi sekarang harganya 5.600. Apa sekilo? Kali seton berapa? Berapa? Kali aja udah enggak tahu juga. Enggak tahu juga gua. Nah, masih ada lagi kayaknya tuh. Oh iya. Apa itu? Ini adalah peskupes ya. Apa jadi kalau Anda mau bikin sate ya udah peskupes aja udah. Peskupes aja. Bikin sate di peskupes. Udah. Itu aja. Lebih dari giveaway lagi.
Ini dia tamu gua, Jack RM. Jack RM. Aduh. Cak, lu emang asli orang Madura, Cak? Asli orang Madura. Emang orang Madura tuh harus pakai sarung terus, Cak? 90% gua bilang. Kenapa, Cak? Artinya kebiasaan orang Madura pakai sarung karena ya itu santri. Kebanyakan santri belajarnya di pesantren. Gitu. Seperti itu. Nah, lu kan orang Madura nih. Lu pertama kali merantau ke ibu kota kapan, Cak? Bukan, Pak. Ke ibu kota itu 2013 yang lalu, akhir. Dari Jakarta. 2013. 2013. Sebelum merantau itu ngapain di Madura, Cak? Di Madura gua udah jadi YouTuber. Enggak. Di Madura gua jadi ini. Sobat. Oke. Okay. Iya. Ngadu sapi gua di Madura, ngadu sapi. Ngadu sapi, benar nih? Iya. Ngadu sapi. Sapi kelapan, kelapan sapi. Hah? Jadi ngadu kerapan sapi. Kalau sapinya nggak ada yang diaduin, janda-janda udah diadu. Nah, lu di sono kan gitu ya, maksudnya ngadu-ngadu janda lu ya. Enggak, sapi-sapi. Oh, sapi. Nah, terus lu memutuskan buat ke Jakarta itu alasannya pertama apa, Cak? Memutuskan ke ibu kota. Mungkin keputusan pertama adalah ekonomi. Tadi lu bagi-bagi giveaway. Ya itu kan sekarang bagi kuenya. Kan sekarang udah jadi pesaing YouTuber. YouTuber Deddy Kobuser, Ahmad Dar, Raffi Ahmad. Sekarang ya kayaknya belum jadi saingannya itu. Ini giveaway kanan kiri lempar. Motivasi waktu itu lu merantau gara-gara ekonomi. Emang kenapa ekonomi? Ekonomi waktu itu ini masih kecil. Sekarang udah bisa, gak ekonomi lagi susah, waktu itu ekonomi susah. Jadi yeah. Awalnya itu gua dulu di Bali, sebelum ke ibu kota gua di Bali. Iya. Yeah. Nah, karena di Bali terdesak, ada sedikit masalah baru ke Jakarta. Masalah apa? Iya, masalahnya masalah apa, Cak? Di Bali kan glamor, Cak. Banyak klub-klub, cewek-cewek, Cak. Bule-bule. Jadi awal ke Bali itu, gua di situ bekerja sebagai guide. Tour guide, ya, kayak ini kayak wisatawan, melayani orang asing. Iya iya. Di situ orang Madura di pantai itu hampir 90% lah orang Madura. Dan orang Madura yang tinggal di situ itu nggak bisa bahasa Inggris awalnya. Karena bahasa Inggris yang mereka pakai itu adalah bahasa Inggris cakaran. Ngerti nggak, paham nggak? Ya. Bahasa Inggris cakaran itu kayak seperti bahasa sehari-hari aja udah. Lu mau makan, ya udah itu aja yang dipakai. Kalau kesini apa? Kambil. Berapa? How much? 1000 berapa? What up, sir? 2300 seperti itu. Jadi orang Palu itu jago bahasa Inggris itu. Sebagian besar ya emang itu Jakarta. Karena gitu. dari lapangan aja udah. Nah, kok lu bisa kerja di sana begitu? Ya kan orang-orang gua di situ, orang-orang gitu. Madura di situ. Makanya gua kalau ada tamu, di sini sistemnya seperti ini, Pak. Jadi ini di tempat gua Arsop. Di sini jalan raya dan di sininya pantai. Gua kalau bisa narik tamu ke sini, gua tarik tamu si bule itu, gua dikasih ntar sama bosnya. Tadi siapa yang bawa tamu? Oh si Jack. Kamu bawa tamu jadi? Iya bawa tamu. Gua kasih cepet, kadang gua cap seperti itu. Oh gitu. Ya, ya gua harus pandai-pandai meramu si bule itu. Seperti misalkan bule Australia. Bule Australia itu kalau disebut dia mate. Kalau dia dipanggil mate, Aussie, dia sangat suka dengan kata-kata itu. Mungkin ya secara tidak langsung dia bilang kalau kita Indonesia, wah Indonesia juara, Garuda, seperti itu. Pokoknya kalau bule Australia, lu gituin, dia suka banget. Gitu. Pasti misalkan dia nggak mau beli, pasti beli. Dan bule Australia itu sangat royal, Pak. Oh gitu. Itu artinya apa? Apa? Yang tadi Aussie itu artinya apa? Aussie itu ya semacam pujaan buat mereka gitu. Pujian? Pujian, semacam buat pujian. Misalnya lu nih gua puji. Makanya. Watch, apa tadi? Hah? Watch, apa tadi? Match apa? Mate. Mate. Halo mate. Itu gitu. Oke, hi brother. Gitu. Jadi tutur kata sama bule Australia itu sangat senang. Dan bule Australia itu sangat royal, ya. Dia biasanya kalau ngambil barang itu enggak suka berhitungan, ambil. How much? Ambil. How much? Langsung kita kasih harga. 5000. 2000. Main aja udah di situ. Lalu berapa lama tuh kerja jadi kayak gitu? Kurang lebih di situ 2 tahunan lah. 2 tahun? Ya. Oh, dan di situ sedikit banyaknya lu bisa bahasa Inggris ya? Bahasa Mandarin.
Pantas muka lu kayak nilau. Sedikit-sedikit bisa. Bisa. Ya seperti itu tadi cakaran. Kadang gua kalau ada tamu nih, misalkan ada tamu bule, dia kan mau nyari kamar nih. Kan daerah gua itu di Kuta. Minta anterin ke Sanur. Kadang yang gua dapat itu bulenya bukan bule-bule yang benar-benar paham bahasa Inggris. Kadang bule bahasa India atau bule-bule bahasa Amerika. Dia kadang bisa berbahasa Inggris dengan bahasa Inggrisnya lokal dia sendiri, dengan daerahnya mereka sendiri. Kayak Inggris apa Amerika aja itu bukan Hawaii. Betul. Hawaii ya. Kalau orang kata Hawaii ya. Bukan Hawaii. Hawaii, Hawaii. Beda udah, Pak. Oh gitu. Udah selisih, ya. Hebat juga dia. Kalau Belanda, Belanda bahasa Belanda. Belanda. Apa kabarmu? Buri. 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 Apa kabarmu itu buri? Masa? Beda-beda, iya seperti itu. Kalau misalkan jadi sedikit-sedikit bisa lah. Tiongkok, Tiongkok. Tiongkok, apa kabarmu? Tuki. Jadi buat kawan-kawan ini bisa untuk belajar-belajar sama aku bisa. Sedikit-sedikit bisa. Bisa lah ya, bahasa Inggris ya. Bisa, apalagi yang bagian janda-janda bisa. Janda, janda. Diutamain janda lah ya. Ya. Anak satu. Anak satu, anak satu. Kalau janda yang gak punya anak? Boleh. Boleh. Masih masuk. Misalkan janda yang udah umur 70 tahun kasih belum. Karena maknya dia tua juga. Dia kemarin sempat tawarin ke gua. Oh gitu. Oh, janda. Kalau duda enggak mau duda. Betul. Duda itu lebih spesifik ke orang-orang yang punya penyakit lambung. Kan yang dan di Bali pada waktu itu, ya, kehidupan gue itu terbilang sangat glamor. Bagaimana tidak? Gue di situ tanpa modal, tanpa keringet yang begitu asin, bahkan dibilang keringet gue di situ seperti halnya air tawar atau air samsa. Kalau begitu ya maksudnya kerja gue di situ nggak begitu sulit, nggak begitu yang harus bener-bener ini tenaga. Iya, nggak ada modal juga. Gue kan tinggal lari juga. Yang penting gue bisa narik tamu, gue lempar ke bos, udah. Ya punya arsa buat. Lalu dapat tamu dari mana itu? Ya kan dari luar negeri ya. Tamu itu kan terus ada kalau di Bali. Oh iya kan, kalau di Bali mah ada terus ya. Ada terus tamu. Kalau dulu waktu itu seperti itu. Oh sebelum lu merantau ke Jakarta, lu ke Bali dulu. Nah abis ke Bali kemana? Bali dari pesantren. Gua lama itu di Bali. Di Bali belum selesai, ada pekerjaan lain. Apa tuh? Yang bikin gua menderita di situ. Wih, apa tuh? Kalau dibilang pesantren, kalau ngomongin pesantren gua sebelum. Karena begini ya, kehidupan gue dari dulu, dari sekolah ke sekolah itu selalu pindah-pindah pulau. Yang pertama SD gue itu asli di pulau gue itu namanya Pulau Sepudi, Pulau Podei. Pulau itu, pulau terpencil, pulau kecil, asal-muasal kelapan sapi ya dari situ. Gue di situ ya, kalau sekolah SD, kalau habis makan, minum gue air asin. Karena gue benar-benar di pinggir pantai. Di situ gue sangat susah mencari kehidupan-kehidupan hal layak seperti ini. Pendekar-pendekar di dunia asin, minum air asin. Minum air asin, habis makan minum air asin, air sumur. Makanya orang-orang di situ pada kulitnya ya kosong-kosong apa udah bener. Sesekali gua pergi ke kota, misalkan kayak ke Sumenep, ke Bangkalan itu sangat keluar dari pulau itu kita sangat merasa senang sekali karena di situ nggak ada es krim, ada apa segala macam di luar kota itu ada. Gitu. Kalau di pulau gue itu nggak ada yang begitu-begitu. Adanya apa? Adanya ini. Jangkrik. Makanya di pulau gue itu mencari kehidupan yang sangat layak lah seperti hal-halnya orang-orang pada umumnya susah ya. Oh gitu. Opa. Lampu begini ya. Gua waktu-waktu masih kecil lampu itu jarang hidup gua. Kadang yang hidup itu hanya seminggu sekali. Itu pas hari Minggu. Selain hari Minggu gak hidup. Masih enggak hidup. Itu waktu masa kecil gua. Makanya gua bandingin dengan zaman sekarang udah beda jauh. Listrik gitu maksudnya? Listrik. Gua setiap mau ngaji, nih gua cerita sedikit. Jadi gua pas waktu kecil itu, tontonan gua di situ adalah film kolosal. Lu pernah tahu nonton Mak Lampir enggak? Mak Lampir tahu. Mak Lampir. Mak Lampir di situ jin. Ya kan? Jin yang menyerupai manusia. Dia selalu mencuri anak-anak kecil dan buat dimangsa. Gua ngaji bawa celurit. Ya. Karena jarang diantar sama orang tua. Iya. Karena takut sama Lampir. Karena takut sama Lampir dan muridnya yang bernama Mardian. Harimau jadi-jadian. Iya, tahu gua. Kalau di Madura itu ya, jagung itu tinggi-tinggi. Bayangkan kita usia-usia begini udah megang celurit sama megang opor.
itu opor dipegang, celurit di celurit itu enggak ada tutupnya, enggak dibawa kita. Kita buka. Takut bener kita. Orang tua enggak nganter. Orang tua di rumah karena takut ada maling dan apa segala macam. Yeah. Jadi rusuh waktu kecil itu benar-benar ya. Itu penerangan ngaji. Jalan itu. Berarti lu ngaji bukan bawa ikro. Bawa ini celurit. Ikro ada juga, cuma kan di sini ada sakunya masing-masing. Oh gitu. Iya. Serem banget ya. Parno. Ya kan, namanya masih kecil ngeliat nonton gitu, parno. Ya kan, bawa celurit ya. Tapi ngaji tempat ngaji jauh. Tempat ngaji tuh enggak begitu jauh, kurang lebih sekilo lah, sekilo. Oh, sekilo enggak begitu jauh ya. Cuma kita kan jalan kaki dulu, enggak ada ini. Umur berapa itu? Umur 78 lah. 7 atau 8? 7 atau 8. Nah terus lu kan tadi kan bilang masih ada kerjaan tuh di Bali. Apa tuh selain semenjak itu wisata ya apa? Semenjak setelah gua lulus SD di pulau itu, gua sekolah ke luar kota itu. Beda lagi ini pesantren. Gua di pesantren selama 6 tahun. Makanya kalau lu lihat gua dari sisi sebelah kiri, mungkin kalau lu lihat anting mungkin kayak preman. Tapi kalau lu lihat gua dari depan, kayak apa? Ustaz. Kalau dari sebelah kanan, kayak apa? Anjing. Jenglot. Jadi gua dari kecil itu emang sangat kental dengan yang namanya agama, religi, hal-hal religi seperti itu. Okay. Itu sangat tertanam. Nah, kalau orang Madura kan pecinya miring ya, miring dikit ya. Berapa gimana itu maksudnya? Ya sedikit. Itu maksudnya apa? Ya maksudnya mungkin karena lebih keterbiasa aja kali. Terbiasa. Iya. Karena orang Madura ya begitu, pecinya tuh lancip dan agak sedikit miring. Miringnya dikit kan? Dan panjang gitu. Biasanya. Dan Madura itu biasanya melebihi ukuran 10 ke atas gitu. Maksudnya 10 gimana? 10 kan ada senti, 10 senti. 10 ke atas itu biasanya ciri khas orang Madura seperti itu. Ada 15, iya. Ada yang 13 gitu. Itu udah paling sering. Oh gitu. Paling banyak itu biasanya ada 11, 12. Oh gitu. Itu pesantren lu ngapain aja? Di pesantren ngapain? Ngaji, Cak. Iya. Pesantren ngaji, enggak. Ini bangun ini dinding ya enggak? Di pesantren nakal ya. Lu nakal emang di pesantren? Kalau dibilang nakal sih emang ya begitulah. Yang kabur nonton konser. Karena gua lu kabur nonton konser. Karena gua pecinta seni. Katanya lu konser Haddad Alwi. Oh enggak. Ini Sulis. Ya sama. Ya benar. Ya terus. Jadi gue pecinta seni silat, olahraga silat. Jadi di pesantren itu gue punya geng namanya Singa Liar. 5 orang itu gue. Gue sangat suka dengan bela diri. Makanya di pesantren sangat sering berantem. Oh gitu. Apalagi gue pas waktu kalau ngurusin maling ya ada orang yang kehilangan apa itu pasti ke geng gue. Dan itu pasti ketemu. Lu Singa Liar itu ada gerombolannya? Ada gerombolan ya. Berapa orang? 5 orang doang. Cuma solid. Ini benar-benar yang solid gitu. Maksudnya lu buat apaan lu bikin itu Singa Liar itu buat apa? Sebenarnya tuh enggak mempunyai rencana apa hal yang sedemikian. Cuma karena di pesantren itu mencari kawan-kawan yang benar sepemikiran, sejalan, yang mempunyai sama-sama kesukaan tentang bela diri itu, terbentuknya Singa Liar. Singa Liar. Singa Liar. Singa Liar. Singa Liar. Bukannya tikus liar. Bukan, kalau tikus bukan. Tikus liar kalau dikasih lem udah mati sih, kalau Singa Liar nggak bisa. Karena semalam gue dapet tikus ya di sini, dua aja. Dapet lah. Ngeri juga di sini ada tikus. Iya, lewat kanan, lewat kiri. Oh gitu. Nah terus, udah tuh itu doang. Bang, bentar bang. Hah? Gak apa-apa. Mati lampu. Lampu yang mati. Bentar. Maaf. Ganti. Tukang PLN ya, bang. PLN ya. Iya. PLN. Mana? Belen mana aja? Si Dodadi. Oh. Nah, udah, Bang. Udah, Bang. Makasih, Bang. Udah, makasih. PLN ya? PLN. Deket PLN emang di sini. PLN dekat. Temen gua pernah masuk pesantren. Terus apa sih namanya? Pada gatal apa sih namanya? Koreng. Iya, koreng. Kena goreng. Itu kena goreng ini bisa dibilang adalah pasti berhubungan dengan yang namanya santri. Pasti berhubungan. Artinya santri itu pasti kena penyakit itu. Karena sesepuh bilang, orang tua bilang, leluhur kita bilang itu kalau mondok nggak kena koreng atau cacar, tahu cacar nggak? Tahu. Iya itu. Kalau nggak kena itu katanya belum jadi santri. Pasti kena. Makanya setiap santri pasti begitu. Nggak pernah. Ya mungkin karena airnya kan jatuh. Karena maksudnya kan santri banyak nih, ratusan atau bahkan ribuan gitu kan, airnya kan nyatu.
harus sudah dipakai, pakai lagi. Masuk. Ya maksudnya kan nyatu, tetap di kamar mandi itu kan nyatu ya. Meskipun kerannya hidup ya kan tetap ada ininya. Mungkin sabunnya yang bergiliran. Lu enggak bakalan ini. Kalau gua mandi itu enggak bakalan sendiri, enggak sendiri. 3 orang, 4 orang. Percaya enggak lu? Telanjang gitu. Telanjang. Pedang-pedang tak. Kayu itu bukan pedang. Oh iya. Kayu. Kayu sengon, kayu sengon. Enggak, maksudnya lu pernah juga koreng? Iya. Di mana? Pas di pesantren. Iya, di mananya? Di bagian mana? Oh, ini pur semua tangan. Di pesantren gua kalau mau makan, gua pakai plastik. Kan kalau gue beli nasi tuh ada plastiknya. Plastiknya gue ambil taruh ke sini. Gue makan ya pakai gini. Jadi plastik gue nempel iya, gitu. Nasi. Iya. Kenapa emang? Tangan lu koreng. Koreng. Berapa lama itu kayak gitu? Wah, itu lumayan itu ya. Itu bisa setahunan itu. Buset, parah koreng. Masa sih? Wah, bukan main itu. Jangan ditanya kalau udah pesantren pasti begitu. Makanya orang pesantren ini sangat perjuangannya sangat ini. Sangat kental lah sudah. Selain koreng apa lagi? Enggak ada. Selain koreng ya cacar itu. Cacar. Itu adalah sebuah penyakit yang sangat pasti dialami oleh anak pesantren. Bisa dibilang gitu seperti ya? Itu. Oh. 90% lah dialami. Oh gitu, berarti lu udah ngalamin semua itu ya? Udah ngalamin semua. Pernah ada kejadian seperti ini. Gimana? Gua kan di situ kalau ada bocah-bocah bermasalah kan gua sering ngurusin sama kawan gua. Bukan sok ini. Cuma emang sering begitu, emang kita doyan. Ceritanya yang di kelas nih, gue nggak sebut namanya ya, gue sebutlah si namanya si, udah nggak usah, ya, nih ada, di belakang dia, gue sama kawan-kawan gue, dia dilempar pakai kapur kepalanya, tak, sama kawan gue, terus dia balik badan, nudunya ke gue, ngapain dilempar-lempar? Bang, bentar bang. Lah, bukan gue kata gue, gue biasa, santai, lempar lagi sama kawan gue lempar lagi ya kata kawan gue, udah, lempar lagi tak. Lempar lagi, kena. Dia noleh lagi. Awas lu. Dia nunjuk begitu ke gua. Habis bocah. Dia sekelas sama gua. Sekali lagi ada yang dari sebelah gua ini lempar. Tak, gedean lagi kapurnya. Kena kepalanya, kena pecingnya. Tak. Langsung dia. Langsung gini ke gua, langsung noleh langsung. Gini. Habis ini lu awas kata gua. Sekolah kelar awas lu. Bel bunyi ting ting ting. Tahan kata gua sama kawan-kawan. Tahan pintu ditutup, bocah di luar, gue di dalam sama dia. Apa lu tadi kata gue? Siapa yang ini lu tadi? Yang lempar lu siapa? Enggak tahu. Langsung gue, pat, jatuh kepalanya. Kepala jatuh? Iya. Bisa? Ya kepala pecinya. Bukan kepala ya, kepala pecinya. Langsung gue kasih, pat, jatuh. Lah, kok dipukul? Gue kasih lagi, pat, pukul. Bocah gue suruh masuk. Masuk, sama yang tadi yang mukul dia, yang lempar dia. Akhirnya bocah ngaku gua kasih lagi tuh bocah sampai berdarah-darah. Siapanya yang lu kasih yang udah jatuh itu? Iya, yang nuduh gua. Lu jangan sembarangan kata gua. Makanya hati-hati kata gua. Udah, gua lempar ke belakang, pecinya gua ambil. Kalau lu mau niat baik, datang ke tempat gua, ambil pecin lu gua kasih. Kalau lu enggak punya niat baik, jangan datang ke tempat gua, ntar lu habis. Pecinnya gua ambil, gua bawa ke kamar gua. Besok paginya, pagi-pagi sekali dia datang ke kamar gua dengan kawannya. Dia datang ke kamar gua, tiba-tiba senyum-senyum, ngajak makan bareng kita ke ini, mantap. Ngajak gua makan nih sambil rokok sebatang. Hari itu gak sekolah kita. Gak sekolah. Tapi mau lo makan? Awalnya sebenarnya gua gak mau, gua kayak semacam tinggi-tinggiin diri, ya risih. Ngapain ngajak makan? Hari gua duit. Gua cakap, makan-makan dulu, udah. Makan akhirnya mau? Makan akhirnya. Cium. Lu cium. Cipiki gak? Kan udah damai tuh. Udah damai. Nah, gua di pesantren itu selama 6 tahun. Itu selama di situ gua tidak 3 tahun, gua pindah lagi nih pesantren gua. Nah, kenapa pindah? Ya kan setiap 3 tahun itu kan beda-beda. Setiap 3 tahun gua pindah pondok yang lebih besar lagi. Gitu. Itu adanya di Situbondo. Di Jawa, masuk daerah Jawa. Cuma di situ orang Madura semua, kiainya kan kiai Madura semua. Cuma daerahnya doang yang di Jawa itu pesantren besar. Nah, disitulah lebih artinya kayak semacam ada peningkatan dari segala macam dari sisi buruk gua. Artinya kan kita realistis aja sebagai anak muda, kita mau bebas dong. Mau punya cewek, mau pegang HP, apa segala macam. Iya, gua enggak mau kan. Disuruh situ enggak mau. Tapi karena paksaan orang tua, dia mempunyai niat yang baik, akhirnya gua mau. Ya walaupun di pesantren gua enggak seperti yang diharapkan sama beliau, sama orang tua gitu. Di pesantren malah gue mempunyai tempat yang namanya pemandian.
Pemandan itu gua namain namanya Cinta Miras. Di situ tempat orang minuman di situ ya. Ini orang artinya orang yang baru belajar gah-gahan gitu lah istilahnya. Cinta Miras itu peti ditulisin semua. Cinta Miras kalau jarang. Awas hati-hati sama Cinta Miras. Hati-hati. Orang udah tahu ya. Tahu. Cinta Miras. Cinta Miras. Itu pemandian Cinta Miras itu ditulis dengan darah. Gua di sini cerita dulu. Di kaki gua. Di kaki gua di sini. Nah, jadi di kaki gua di sini gua kena ini apa? Darah ayam. Apa? Darah ayam. Tahu enggak darah ayam? Kalau habis nyembeli ayam tuh kena darah. Tahu enggak? Kutil. Ah, jadi kutil. Ini besar banget di sini. Udah gua obatin. Udah gua tarik sama akar-akarnya tetap aja numbuh. Akhirnya pas gua mempunyai pemandian tempat tinggal itu, ini kita kupas pakai pisau. Kita kupas. Darahnya banyak dijadiinlah nama Cinta Miras itu. Ini dikupas ya begini ya. Oh, celurit ya. Nah, jadi kaki gua kupas ini. Gua kupas pakai celurit. Ini banyak darah yang keluar. Ada kawan gua itu yang artinya enggak inian sama darah-darah begitu. Dia berani sama darah-darah. Langsung dia yang nulis. Cinta Miras. Itu tulisannya dari darah. Darah kutil tuh. Darah coklat. Enggak butuh coklat. Kutil. Iya. Kutil darah, banyak darah. Darah bekas kutil lo. Iya. Itu dari darah miras. Iya. Apa namanya? Cinta Miras. Cinta Miras. Setongkeng laseng. Apa tuh artinya? Tongkeng laseng itu kalau di bahasa Indonesia pantat pesing. Apa kerennya? Cinta Miras pantat pesing. Itu kalau menurut bahasa Madura bukan main itu. Itu keren sekali. Keren. Keren sekali. Maksud lu kalau pantat pesing. Iya. Pantat pesing. Ini thumbnail ya. Bukan ya. Bukan. Pantat pesing. Dan seperti itu. Dan di situ Cak, di pesantren itu, gua kalau masih denger yang namanya ada konser, gua enggak pernah enggak hadir. Enggak pernah enggak datang. Karena ini kan di pesantren. Enggak bisa pegang HP apa dan segala macam. Dan dua di situ pegang HP. Lalu kau nonton konser kan kalau pesantren mah enggak boleh keluar. Ah, ya itu kehidupan gua Cak seperti itu. Gua seminggu di pesantren itu gua di sel 3 hari 3 malam. Karena gua ketangkap basah, gua santri baru, keluar dari pesantren nonton konser. Konser apa waktu itu ketonton? Jadi ceritanya ini ada kawan gua yang enggak pengalaman. Artinya dia bilang ada konser wali nih di Asembagus. Asembagus itu di situ adalah kecamatan. Kalau di pedesa di daerah itu, Cak, enggak ada yang namanya konser di kecamatan. Beda dengan ibu kota. Kalau di ibu kota kan di mana aja. Kalau daerah tuh enggak ada yang namanya di kecamatan, pasti di kabupaten konsernya. Nah, ini dia bilangnya begitu. Ada konser wali di Kecamatan Asembagus. Hanya udah jalan. Celana udah di naik-naikin semua sarung kan, ini peci. Ini kan tinggal lempar aja ntar, bawa tas, pada bocah bawa tas. Akhirnya kita berangkat di situ.